Lawan, tuan-tuan, air minuman teh tu letak depan. Anak sepak jatuh teh. Rupa-rupa isteri saya dah warning dah. Jangan minum depan TV. Nak minum, minum dekat ruangan dapur. Awak faham semua? Ha? Itu drama animasi, kartun. Suara gitulah. Tiba bila dah tumpah, tuan-tuan, saya kata, Allah tumpah jubah kena sikit. Saya pun lebih kurang tengok. Lah, dia marin-marin rumah, saya kata, lah, 6 harakat. Mat arit li sukun. Umi dah kata jangan minum kat depan ni. Umi baru yang sapu tadi. Kenapa anak-anak Umi tak nak faham ni? Yang abangmu serupa je. Aku kena juga. Tapi sebagai seorang suami misali, aku terima, aku pun bangun pelan-pelan, buat muka Mr. Bean, aku masuk bilik. Dia semua hati tengok orang tegur sikit masa bilik, orang tegur sikit masa bilik, orang tegur itu masa bilik. Itu perempuan. Sayyidina Umar kata, jangan marah isteri belete, sebab isteri belete itu adalah hiburan. Allahu Akbar. Sebab tu saya sebagai naib qadi Kuala Selangor sampai hari ini, nikahkan orang dah 13 tahun, saya pesan dekat dia orang, nak hantaran mesti hantar satu set karaoke. Sebab apa? Hiburan. Suami balik lewat aja, isteri pasang stand mic tadi ni. Abang lambat pulang. Suami dia jangan lawan. Suami kita pun tara apa, tara apa. Aku mula geram, ya 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 ya. Maknanya bila orang menyanyi, automatically orang akan menari. Maka cantiklah konsert pada malam itu. Ini contoh dia. Subhanallah. Ini contoh dia. Tuan-tuan sekalian, tengok. Dan jiran yang baik dapat tuan dan jiran baik. Alhamdulillah. Ini Nabi kita pada al-jaru qabl dari. Jiran dulu sebelum buat rumahmu lagi. Maknanya pada jiran kena baik. Subhanallah. Cepat tuan-tuan. Ini duduk sewa jenis geng makan kucing. Kucing kita dia ambil makan. Dengan rupuk-rupuk kucing boleh makan sekali. Tuan-tuan pun sekali. Dia makan rumah kita. Ini mana ni? Dia, makcik, mari mana? Kita lemak tak makan makcik. Dia jempoknya rupuk tu. Rupuk yang kucing kita makan tu. Kita bertakut tak? Ini dengan bini-bini aku dia makan. Tuan-tuan. Nak cerita tu tidak menjadi mustahil. Isteri curang kerana jiran puncu. Curang. Na'udzubillah. Dan seterusnya tuan-tuan sekalian. Bagaimana kalau kita lihat kenderaan yang baik. Subhanallah. Tengok, saya tengok. Ustaz tadi naik kereta, subhanallah, kan keretanya cantik. Siapa tak nak tuan-tuan? Kalau boleh saya pun nak kereta besar. Kalau boleh kami nakkan sebuah helikopter, tak Ustaz? Mana Ustaz Zaha? Oh no, nak pergi kerana kat Kolganu ni. Boleh datang Shah Alam? Oh, duk down. Duk down, kami hantar heli. Oh, down. Makna apa dia? Datang naik helikopter, relax semua, turun ni tuan. Semua dapat isteri sonok semua. Tapi hasil maksudnya adalah redha Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Suatu hari Imam Syafi'i ditanya oleh isterinya, adakah abang sayang aku? Oh abang, adakah engkau cinta aku? Apa kata Imam Syafi'i? Tidak ada manusia yang paling aku sayang melainkan awak. Awak tak faham lagi ke? Ha? Dalam dunia ni tak ada orang yang aku sayang. Aku sayangkan awak seorang sahaja. Engkau lah yang terawal dan terakhir. Tetapi, apakah abang tak cintakan Allah? Sudah tentu aku cintakan Allah. Kerana aku cintakan Allah lah. Aku cintakan makhluknya, yakni kamu. Subhanallah. Tengok tuan-tuan, dapat suami mawaddatan warahmatan, saling cinta mencintai tuan-tuan. Sebab tuan-tuan, orang tanya dalam email kita, tanya ustaz tu, boleh tak malam-malam nak tidur pasang lagu? Boleh. Bila lagu jangan lagu apa tu, gang-gang enam tadi, jenuh bangun apa waktu tu. Yang kata kata kepala hak tu ni kaki kepala. Ustaz. Buka lagu apa nama tu? Apa nama ni hak jenis muzik? Deng 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 deng. Deng 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 deng. Deng deng deng. Abang, ya.
Jangan buka bila Israel. Bangun semua. Tak masyuk. Tuan-tuan. Ya, contoh-contoh tuan-tuan. Tengok makna boleh buat. Apa nama ni? Dalam satu lagu Hamku Calo Tum Si Cali Jal Terehe Zindagi. Lagu tu kan, engkau aku pergi, kau pun pergi. Ha, anak bini tidur, untung suami suara bagus ni. Tuan-tuan, contohlah ni promosi. Ya, tapi jangan lagu belak-belak. Apa lagu tu, mana nama tu? Apa nama tu? Segala kata cacian dalam nak tidur lagu tu dipasang. Segala kata cacian telah engkau berikan membuatku rasa kosong. Oh, oh. Nak termuntah dengar. Tiba-tiba bini kena ngandung tu. Tidak, nak termuntah. Tuan-tuan, sekurang-kurangnya nyanyi lagu Khuni Syahidat Renggelaya Fatah Kepercem Lihiraya Jago Jago Subuh Rusini Bazi Hari Hindu Pelerja Tari Ab Kashmir Ke Bari Jago Jago Subuh Bangun Bangun Subuh dah menjelang. Khuni syahidah renggelaya. Darah-darah syuhada mengalir depan rumah kamu. Kamu masih tidur lagi ke adik-adik? Jago-jago subuh weh. Tuan-tuan, lagu tu tak ada kat Malaysia. Yang menyanyi seorang aja. Siapa? Aku. Mana lagu? Hamko hamise curalo. Lagu tu banyak. Lepas tiba dia, selak jubah, selak seluar. Tuan-tuan, kerja maksiat. Kita tidak dihalai mana, tuan-tuan. Eh? Maka tuan-tuan sekalian, dalam bab soalan dia nak masuk mes jadi, tuan-tuan, sahabat datang jumpa Nabi SAW. Ya ja'a rajulu ila Nabi SAW, fasa'alahu ya Rasulullah, ma'adha taqulu fi rajulin, ahabba qauman walam yaltaqi bihim. Ya Rasulullah, apa pandangan kamu ya Rasulullah akan seorang lelaki, seorang manusia yang cintakan sesebuah satu kaum tapi tak pernah jumpa dengan dia? Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu pasti bersama dengan orang yang dicintainya. Wahai isteri, wahai suami, kalau you say you love your wife, your spouse, you don't worry. But iman tu kena jaga.